Forget him out. We saved millions of lives. Film Mile 22 sudah ramai diperbincangkan di Indonesia sejak salah satu aktor kebanggaan tanah air, Iko Uwais, diketahui terlibat di dalamnya. Diproduksi oleh STX Entertainment, film bergenre thriller action ini menghadirkan artis ternama Hollywood seperti Mark Wahlberg, Lauren Cohan, sampai penggulat MMA Ronda Rousey yang semuanya akan beradu akting bersama Iko Uwais. Local Special Forces. Melalui promosi dan perilisan video behind the scene Mile 22, terlihat penampilan dan acting dari Iko cukup memukau hingga mendapat banyak pujian. Sesutradara Peter Berg memuji aksi bela diri dan acting Iko Uwais. Ia menyebutkan Iko dapat menjadi salah satu aktor laga terbaik dunia. Mark Wahlberg pun turut memuji acting Iko sejak mengenalnya lewat film The Raid garapan Gareth Evans. Bahkan aktris Lauren Cohan yang melihat langsung aksi bela diri Iko menganggap aktor kelahiran Jakarta tersebut sebagai generasi penerus Jackie Chan. What is your name? Linur. Film yang menghabiskan 2,5 tahun proses syuting ini berkisah tentang seorang agen CIA yang bertugas untuk mengamankan salah satu informan pentingnya yang diperankan oleh Iko Uwais dan membawanya ke bandara yang hanya berjarak 22 mil dari pusat kota. We're on the move. Meski jaraknya tidak terlalu jauh, namun proses pengamanan ini harus melalui berbagai pertarungan panjang. Yap, dan untuk sekarang hanya tinggal menghitung hari untuk bisa menyaksikan aksi spektakuler dari Mark Wahlberg bersama Iko Uwais dalam film Mile 22 yang rencananya akan tayang perdana pada 17 Agustus mendatang.